Oke, kembali di headsetan. Di video kali ini adalah Wuling REV yang standar range. Untuk yang standar range, headlamp dia berubah total ya sama yang long range, karena dia sekarang dia full halogen. Dan di sini hanya ada aksen chrome. Lalu di depan sini dia untuk pengecasannya, itu ya. Untuk di bawah tetap dia sen LED ya. Ada aksen suara body. Dan desain depannya kayak gini. Jadi nggak ada beda sama yang long range untuk bentuk. Untuk pelek dia tetap sama ya. Dengan profil ban 14570R12. Di sini tetap ada aksen chrome yang menyambung ke spion. Spion dia black glossy dengan lampu sein di spion. Handle-nya sendiri chrome ya, model tarik. Untuk interior dia kayak gini ya. Dia minimalis desain door trim ya, dengan door handle chrome. Di sini ada central lock. Di bawah dia ada speaker, cup holder, dan door pocket. Lalu di kanan sini dia ada slot tombol dummy, ada headlamp leveling. Headlamp dia belum auto ya. Di sini ada satu buah cup holder. Speedo dia tetap digital untungnya. Audio steering switch ada di kiri. Untuk di kanan sini dia Bluetooth telefoni. Transmisi dia matic ya, dua pedal. Dan dia belum smart key. Dia tombolnya. Untuk di atas dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror. Untuk spion tengah dia belum daylight manual. Lalu di sini ada tombol hazard. Lalu ada untuk lampu kabinnya yang sudah LED. Untuk sun visor sisi perumah-rumahan dia lengkap dengan vanity mirror juga. Hand grip dia sayangnya fix ya, sampai tipe yang long range. Tapi yang mantep ya, dia tetap modal dial. Di sini dia ada power window auto dua-duanya. Park brake dia masih mechanical. Di sini dia nggak ada apa-apa. Dan ini desain dari door trim ya. Untuk di belakang dia kayak gini ya. Headrestnya ada dua. Lalu ada seat belt juga. Hand grip dia fix ya di belakang. Pengaturan AC dia kayak gini. Lalu di bawahnya dia ada hook ya. Di sebelahnya juga ada. Lalu ada cargo net. Lalu ada tempat pemanan terbuka. Oke, kita langsung ke bagian belakang. Untuk aksesnya bisa lewat sini ya. Tapi kita nggak ke belakang situ. Kita langsung ke bagian bagasinya. Untuk desain pelek dia tetap sama ya. Dan ini desain dari belakangnya secara overall. Untuk bagasi ya tetap sama ya. Untuk lampu ya ada di sini. Dan ada yang memanjang ke sampai sini. Dan ada tulisan Wuling. Di atas sini dia ada Hagmon stop lamp. Ini ya detailnya REV. Dan ini desain dari belakang secara overall. Dan lakukan jendela yang sebelah sini, dia terinspirasi dari pesawat. Serta ini desain dari dashboardnya sisi rumah depan. Jadi dia desainnya minimalis ya. Ini ya, tadi dia cargo netnya. Untuk akses dia bisa segini.
Oke, sekian video saya mengenai Wuling REV Standard Range 2022. Terima kasih sudah menonton.